Ya tuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk di masjid ini. Salihin min kalamil mursalin, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang beliau memiliki nama Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad bin Jumu'ah al-Dimashqi al-Shafi'i sallallahu alaihi wasallam. Iza marartum biryadil jannah farta'u, jika kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah dengan penuh hikmah, dengan rasa senang menyambutnya. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ma riyadul jannah, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu, ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, hilaku zikr, yaitu halqah-halqah, yaitu semacam majlis, perkumpulan di dalamnya, yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya orang yang hadir saling menasihati satu dengan yang lainnya, semuanya belajar dengan hikmat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah juga berkaitan dengan ini, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sebuah golongan atau suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka di dalamnya membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka di dalamnya belajar. Di dalamnya mereka belajar. Illa nazalat alaihi musakinah, kecuali Allah pasti datangkan ketenangan pada diri mereka. Yang hadir pasti akan diberikan ketenangan. Wa ghasyiyat alaihi murrahmah, dan Allah menjanjikan akan diberikan rahmat kepada semua yang hadir. Wa haffat alaihi mul malaikah, dan malaikat mendampingi semuanya. Malaikat mendoakan, mendoakan ampunan, mendoakan agar dinaikkan derajatnya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menjanjikan, Allah menjanjikan akan menyebut setiap yang hadir di majlis-majlis halqah zikr itu di hadapan para malaikat, memuji-mujinya, menyanjung-nyanjungnya. Dan dalam potongan ayat Allah berfirman, wa huwa a'lamu biman ittaqa, dan Allah sungguhnya maha mengetahui siapa hamba-hamba yang hadir di situ dengan penuh keikhlasan, ketundukan, yang diiringi dengan niat-niat yang tulus, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah agar dijadikan bagian dari hamba-hamba yang memiliki keikhlasan. Allahumma ja'alna minal mukhlasin, semoga kita dijadikan orang-orang yang ikhlas, hamba-hamba yang ikhlas, yang kemudian kita ditinggikan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-9. Nah, hadis yang ke-9 masih di bab niat, masih panjang, niat dan ikhlas. Nah, nakra, mari kita perdengarkan dulu. Bagi yang mempunyai buku dan catatannya, silakan dilihat dengan seksama.
redaksi hadisnya dari wa'an, ya dari wa, dari kata wa itu. Nah, untuk dibacakan oleh akhuna. Nah, rahmat, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghfir lana wa liwalidina wa liustadina wa lijami'il muslimin. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah al-hadith at-tasi' wa an Abi Bakr Nufay ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala idza taqal muslimani bisayfayhima falqatilu wal maqtulu fin nari qultu ya rasulullah hadha al-qatilu fama balul maqtuli qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi muttafaqun alaih. Naam. Assalamualaikum ilaik. Di sini hadisnya kalau kita terjemahkan dari Abu Bakrah. Naam, di sini menjadi Abi ya karena ada an di situ ya. An Abi Bakrah, dari Abi Bakrah, bukan Abu Bakar ya, bukan Abu Bakar. Abu Bakrah. Ada Abu Bakar, ada Abu Bakrah. Ini Abu Bakrah. Sama-sama sahabat. Abu Bakrah Nufai'i ibn al-Harith al-Thaqafi. Maka mana namanya ini, yang mana namanya? Nufai'. Nah, Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi. Nah, ini nama beliau. Dan di beberapa redaksi disebutkan namanya adalah Nufai' ibn Masruh. Nufai' ibn Masruh. Nah, yang intinya ini adalah nama beliau, Nufay' ibnul Harith al-Thaqafi. Ada yang melabelnya dengan At-Ta'ifi karena memang beliau ini tinggalnya di Ta'if. Tinggalnya di Ta'if. Ta'if itu pegunungan ya, apa semacam dataran tinggi di ya agak jauh dari Mekah, 70 kilo ya kira-kira ya. Ada 70 ya. Sekitar 70 kilo dari kota Mekah. Nah, batunya Saudi lah ini, dingin sekali ini. Nah, jadi kalau kita lihat Saudi itu, bayangan kita itu pasir, batu. Nah, ini dah, ini batunya, batu Malang gitu loh ya. Kan penuh dengan kehijauan, tinggi, wadem, subur, tanaman-tanaman tumbuh. Mereka dulu pada zaman Nabi bertanam anggur. Nggak tahu sekarang masih enggak ya anggur, tapi buah-buahan banyak ya. Peternakan ya. Nah, dulu zamannya waktu di penyerangan Nabi kita melakukan penyerangan itu tanaman anggur yang banyak. Nah, tanaman anggur. Nah, kita kembali dulu kepada ini. Jadi ini At-Ta'ifi, orang Ta'if ya. Kita terjemahkan dulu. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau karena beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idzal taqa al-muslimani." Jika dua orang muslim bertemu, maksudnya ini berhadap-hadapan. Ya. Jadi bertemu ini dalam rangka tarung, duel. Ya, dalam rangka duel, dua orang muslim sama-sama berkeinginan duel. Jadi punya niat dua-duanya. Niatnya memang duel. Baku hantam kah atau ya, tetapi di sini intinya bisayfayhima. Dua-duanya membawa pedang, ya. Dua muslim berarti pedangnya dua. Nah, bisayfihima falqatil wal maqtul finnar. Maka Nabi pun kemudian melanjutkan mengatakan yang membunuh ataupun yang terbunuh dua-duanya sama-sama di neraka. Tentu ini akan membuat seseorang bingung ketika mendengarkan hal ini. Ya. Termasuk Abi Bakrah Nufay' ibn al-Harith yang mendengarkan ini langsung dari Rasulullah dan saat itu memang sedang berdialog dengan Rasulullah. Maka langsung menimpali qultu, ya. Ini Nufay' bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, hadzal qatil, yang membunuh masuk neraka itu wajar." Ya, yang membunuh masuk neraka itu wajar. Wajar.
Fama ba'dul maqtul. Lah yang terbunuh ini kok bisa masuk surga? Nah itu. Kok bisa yang terbunuh ini masuk neraka, afwan? Kenapa yang terbunuh juga dimasukkan ke dalam neraka? Qala. Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana harisan 'ala qatli sahibihi." Sesungguhnya yang terbunuh tadi itu juga punya keinginan yang kuat. Ya, keinginan yang kuat. Jadi haris itu semangat, punya tekad yang besar. Nah, kita pernah dengar kata apa itu? Himmah ya. Nam, himmah atau azam. Azam, pernah dengar kata azam? Azam itu tekad yang bulat, sudah mengeluarkan segala daya tenaga dan upaya untuk mewujudkan keinginannya. Jadi bukan hanya sebatas keinginan saja. Kalau iradah, keinginan itu hanya terbersit. Mek kepingin tok, tetapi belum ada usaha, realisasinya belum ada. Ini tingkatan apa itu namanya? Hazam, apa namanya? Azam. Azam. Jadi haris itu ada tekad, ada usaha. Nah, bisa dipahami di sini ya dari hadis ini. Kita kenalan dulu dengan anunya ya. Nah, kita kenalan dulu dengan perawinya. Abu Bakr. Tadi kita sebutkan nama beliau, siapa tadi? Nufail Ibnu Al-Haris Ats-Tsaqafi, atau di dalam riwayat lain disebutkan Nufail Ibnu Masruh. Beliau ini maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah budak yang dibebaskan oleh Rasulullah. Kok bisa jadi budak? Ini ceritanya pada saat perang Hunain tahun 8 Hijriah, sekitar itu kan peperangan bertubi-tubi itu, sampai ada Tabuk nanti ya. Pokoknya saat itu peperangan sedang berjalan dengan bertubi-tubi. Hunain itu perang dengan dua suku besar Arab yang belum mau mengakui kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu suku atau kaum Hawazin ya, Hawazin dan Saqif. Nah, Hawazin dan Saqif. Ini waktu perang Hunain itu nama lembah ya. Waktu perang Hunain, secara singkat, waktu perang Hunain ini umat muslim hendak diberikan cobaan karena memang waktu itu ujub. Sahabat ada yang ujub, merasa tidak mungkin kami kalah. Karena jumlahnya 12.000. Lah dari kaum musuh cuma seimbang lah. Apa yang membuat ujub? Dulu waktu perang Badar jumlahnya kan sangat jomplang. Kaum muslimin hanya 300, mereka 1.000 lebih kan begitu. Artinya jumlahnya begitu jomplang begitu intinya. Itu saja kita diberikan kemenangan, dan kemenangan-kemenangan yang bertubi-tubi akhirnya terucap dari beberapa sahabat, kalau begini insya Allah kita tidak mungkin kalah. Ujub, ada ujub seperti itu, bangga diri. Allah langsung timpakan musibah, diporak-porandakan ketika di Hunain. Secara singkat, di Hunain porak-poranda, kemudian dibangkitkan oleh Rasulullah, meminta Abbas, pamannya Abbas, terkenal dengan suaranya lantang, "Wahai Abbas, tolong serukan pada mereka untuk menemuiku, untuk kumpul denganku di sini. Semuanya kocar-kacir. Mereka tidak ada yang ini, tidak ada yang mendengarkan atau bingung dengan ininya karena diserang bertubi-tubi." Kemudian sampai mengatakan, "Wahai Abbas, tolong bilang, wahai ahlus syajarah, wahai ahlus samurah, wahai orang-orang yang pernah berbaiat di pohon samurah, yang mau berbaiat saat itu untuk tidak pernah mundur dari peperangan manapun." Waktu Utsman mau yang dianggap anu itu loh, yang diisukan dibunuh oleh musuh, itu kan mengundang kemarahan para sahabat. Ya, bagaimanapun rasa itu ada, kemudian mereka berbaiat. Nah, inti secara ringkas, ketika itu tinggal 100, dari 100 inilah Allah memenangkan pertempuran di Hunain itu, karena Allah menurunkan bala tentara malaikat turun, diturunkan oleh Allah. Mereka kocar-kacir. Nah, ini ceritanya. Kocar-kacirnya Hawazin dan Saqif ini mencar-mencar. Ada yang mentok ke Taif ini. Ke Taif, ke tempat, ke daerah namanya Taif, pegunungan ini. Bentengnya tinggi karena gunung kan enak toh di sana. Nah,
Di sana itu memang si siapa ini Abi Bakr Nufai ini, beliau memang seorang hamba sahaya sebelumnya di sana, seorang hamba sahaya. Yang intinya di sana mereka di menyerang kaum muslimin hampir kewalahan di situ, hingga saatnya Nabi Muhammad memiliki apa namanya ide untuk membak pelontar, dihancurkanlah benteng-benteng itu. Namun benteng-benteng masih kuat, hingga pada akhirnya tanaman-tanaman anggur yang di sekitar itu dipunyanya orang-orang Taif ini, suku-suku Taif ini ya, mereka suku Saqif di situ, Bani Saqif, itu dibabati habis oleh kaum muslimin. Mereka pun akhirnya menyerah, tolong atas nama ini kita menyerah, begitu. Jadi mereka menyerah itu karena apa? Karena pohon anggurnya itu ditebangi semuanya sama oleh Rasulullah dan kaum muslimin, karena itu menjadi aset mereka, komunitas mereka di situ. Nah, di antaranya ini diberikan kesempatan oleh Nabi, wahai Bani Saqif, siapa yang untuk menghadapku, untuk masuk Islam, silakan turun dari bentengmu. Diberikan kesempatan. Yang turun di antaranya adalah ini, Abu Bakr, yaitu Nufai Ibnul Harith As-Saqafi. Beliau turun membawa ini, karena bentengnya tinggi, menggunakan tali tambang itu, tali tambang, dan menurunkan orang-orang dengan tambang itu. Dan memang kerjaannya beliau ini apa namanya ngambil ngangsu itu loh, ngangsu air, menimba air, kemudian airnya diberikan kepada orang-orang. Itu pekerjaannya memang. Makanya itu disebut atau diberi kekunyah oleh Nabi dengan Abu Bakr, tukang kerek. Kerek itu loh, ngerek ngangsu itu loh. Kita yang zaman-zaman kita tahu ngangsu lah ya. Nah, ini buat pokoknya bunderani itu, nah itu loh ya kan. Itu deret begitu. Nah, itu disebut dengan Abu Bakr, tukang kerek memang. Abu Bakr itu artinya itu. Nah, kemudian saat itu karena begitu jujurnya, begitu tulusnya Abu Bakr atau Nufai ini menghadap kepada Rasulullah, hingga Rasulullah menjanjikan, baiklah kalau begitu engkau aku bebaskan. Nah, ini kemudian ternyata beliau adalah sahabat pilihan Allah, hingga pada suatu saat diriwayatkan dari Mughirah. Ini kan tadi suku Saqif yang punya budak Nufai ini. Nufai ini budaknya orang Saqif yang tinggal di Taif, ya. Suatu saat ketika sudah masuk Islam seperti itu, maka orang Bani Saqif itu mengambil ini, meminta kepada Rasulullah, wahai Muhammad. Ya, wahai Muhammad, kembalikan Nufai itu. Kembalikan budak kami Nufai. Maka dibela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "La, tidak boleh. Huwa taliqullahi wa taliqu Rasulillahi." Nufai ini atau Abu Bakr ini sudah dimerdekakan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi punya keistimewaan beliau ini di sisi Allah dan Rasulnya, sehingga tidak diberikan. Dan beliau adalah sahabat yang zuhud, tetap dimanapun ketika sudah dibebaskan tidak pernah mau, kalau ada orang enggan menyebut nama saya Nufai, saya tetap lebih suka disebut nama saya hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap tidak mau lepas dari apa namanya ikatan dengan Nabi, tetap mengatasnamakan saya itu budaknya Nabi Muhammad. Padahal sudah dimuliakan, dibebaskan ya, sudah bukan budak lagi, tetapi tetap mengatasnamakan itu karena begitu mengagungkan, menghormati Rasulullah dan merasa dibebaskan, dimerdekakan. Dan dari Abi Bakr ini, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat itu banyak, sekitar 130-an hadis dari beliau. Ini orang hamba sahaya. Hamba sahaya itu sekarang apa ya? Bukan orang yang tidak punya kerjaan, hamba itu. Budak itu orang yang di bawah apa perintah dari tuannya, jiwa raganya itu diserahkan, minta apapun tuannya harus dituruti. Nah, jadi bukan orang tidak punya kerjaan, hamba saya itu mungkin lebih rendah dari itu. Namun apa yang bisa kita lihat di sini, hadis banyak yang muncul dari
Abu Bakar. Bayangkan 130-an hadis. Kalau kita bilang Buddha itu bodoh, tidak punya pikiran, itu sangat-sangat salah. Ternyata beliau adalah menjadi sosok sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Hada. Cukup. Jadi ini adalah kita kenalan dengan Abu Bakar. Naam. Berarti dia masuk sahabat ya? Sahabat. Beda dengan Abu Bakar. Itu beda. Naam. Ini sekarang Abu Bakar. Naam. Baik. Wasil al-kiram. Assalamualaikum. Qala asy-Syarih rahimahullah qawluhu idza taqal muslimani bis sayfayhima ay yuridu kullu wahidin minhuma an yaqtula al-akhara fa salla alayhi sayfa wa kadzalika law ashhara alayhi silaha kal bundukiyati aw ghayriha mimma yaqtulu ka hajarin wa nahwi fa dhikru sayfi kuna ala sabili tamthili wa laysa ala sabili ta'yini bal idza taqal muslimani bi ayyi wasilatin yakunu biha al-qatlu faqatala ahaduhuma al-akhara falqatilu wal-maqtulu fil-nari wal-iyadu billah faqala Abu Bakr linabi sallallahu alaihi wasallam hadha al-qatilu yakni anna kawnahu fil-nari wadihun li'annahu qatala nafsan mu'minatan muta'ammidan mu'minatan ya qatala nafsan qatala nafsan mu'minatan nafsan nah sorry mu'minatan li'annahu qatala nafsan mu'minatan muta'ammidan wa alladhi yaqtulu nafsan mu'minatan muta'ammidan bi ghairi haqqin fa innahu fi nari jahannam qala Allah ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'addalahu 'adaban 'azima fa Abu Bakr radhiyallahu anhu qala li nabiy sallallahu alayhi wa sallam hadha al-qatil wa hadhihi al-jumlatu hiya ma yu'rafu fi bab al-munadharati bit-taslimi yakni sallamna anna al-qatila fi an-nari fama balu al-maqtuli kayfa yakunu fi an-nari wa huwa al-maqtulu fa qala nabiy sallallahu alayhi wa sallam li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi fahuwa harisun ala qatli sahibihi walihada ja'a bi'alatil qatli liyaktulahu walakin tafawwaqa alaihi al-akharu faqatalahu fayakunu hadha wal-iyadu billah biniyatihi al-qatli wa amalihi sababil musili lil-qatli yakunu ka'annahu qatilun walihada qala li'annahu kana harisan ala qatli sahibih. Nah, jadi disebutkan istilah pedang tadi di sini, dua-duanya membawa pedang. Itu bukan berarti peperangan yang hanya menggunakan pedang, tetapi ketika duel dengan apapun, dengan pisau kah, saat ini ada senjata yang jarak jauh, ada tembak-tembakan kah, ya, atau dengan bom, dengan apa, yang jelas di situ adalah fokus pembicaranya adalah dua orang muslim, sama-sama muslim bertikai. Dan ini memiliki makna juga, tidak hanya peperangan yang duel sifat personal, tetapi secara kelompok juga tidak boleh. Misalnya ada sekelompok muslimin dengan muslimin lain, desa ini dengan desa sebelah, sama-sama banyak muslimnya, tukaran, tembak-tembakan, panah-panahan, itu tidak boleh. Nah, termasuk antar negara yang saat ini terjadi, itu kan begitu. Saat ini terjadi antar negara di Timur Tengah, di Palestina, di mana itu, di Irak dari dulu kan seperti itu. Nah, kemudian Islam dengan Islam lainnya itu saling menyerang begitu. Nah, yang tidak dibolehkan itu adalah ketika mereka itu urusannya kaitannya dengan urusan duniawi, itu yang tidak boleh. Urusan-urusan materi. Biasanya kalau antar negara itu ada niatan ekspansi, ya kan begitu. Satu negara, satu negeri menyerang negeri lain karena ada potensi minyak buminya, punya kekayaan alam dan sebagainya. Itu juga berlaku. Itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah kalau untuk menegakkan syariat. Misalnya ada sebuah negara yang negara muslim misalnya yang betul-betul menistakan agama Islam atau jauh keluar dari
dari agama Islam yang sesungguhnya. Kemudian mereka diluruskan tidak bisa, ya, dengan nasihat tidak bisa, akhirnya terjadi peperangan, maka itu tidak mengapa, karena dalam rangka menegakkan syariat. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi di sini di penyebutan kata pedang di sini sebagai senjata itu bukan mutlak pedangnya, tetapi kepada setiap alat yang dapat melukai orang lain atau membunuh, lebih tepatnya membunuh orang lain. Nah, ini intinya niatnya itu yang tidak boleh salah. Kalau memang dua-duanya di sini disebut masuk neraka itu karena dua-duanya sudah punya keinginan. Misalnya urusan dunia, apa yang biasa terjadi? Urusan jabatan, oh, ada ya seperti itu ya. Karena jabatan sesuatu, kemudian carok, seperti itu kan ada ya. Di suatu negeri itu ada itu, seperti itu ya. Kemudian apa? Oh iya, itu yang paling sering, subhanallah waliyadzubillah. Kita memohon dan berlindung kepada Allah, jangan sampai seperti itu. Iya, betul, warisan kalau enggak jabatan. Ada lagi yang unik lagi, perempuan. Ada. Wow, ada sekali. Oh, ada di sini. Oh, di suatu negeri ya. Tidak boleh sekarang kita melabel suatu negeri. Ya, intinya itu perkara duniawi, tidak ada hubungannya dengan syariat. Itu yang tidak diperkenankan, dan inilah hal yang diharamkan oleh Allah. Wa man yaqtul mu'minan, ini firman Allah dan ancaman Allah. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja. Sengaja itu bukan hanya tak berniat saja, tetapi sudah berupaya menyiapkan segalanya. Berarti dua tadi itu, qatil dan maqtul tadi, sudah sama-sama menyiapkan senjata dari tempatnya masing-masing itu. Sudah membawa itu, sudah niat memang, niat berduel itu ya, niat duel memang. Fajaza'u jahannam khalidan fiha, maka ganjaran bagi pelakunya, dua-duanya itu, balasan dari orang yang membunuh orang mukmin itu adalah jahannam, neraka jahannam, dan kekal ia di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan melaknatnya, mengambil keberkahan darinya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan menyiapkan baginya siksa yang pedih. Bukankah sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, melukai seorang muslim itu masuk kategori fasik. Wa qitaluhu, membunuhnya kufrun, masuk kategori kufur. Nah, dan ini dijanjikan oleh Allah ancaman yang sangat pedih. Wal'iyadzu billah. Jadi hendaknya kita melihat hal ini. Nah, kita lanjutkan bacanya. Nah. Assalamualaikum. Tuma qala asy-syarih rahimahullah, fa fi hadzal hadithi dalilun ala anna al-a'mala binniyatin. Ala al-a'mala binniyati wa anna hadza lamma nawa qatla sahibihi sara ka'annahu fa'ilun dhalika ay ka'annahu qatilun. Wa bihadza na'rifu al-farqa baina hadzal hadithi wa baina qawli sallallahu alaihi wasallam man qutila duna dhamihi fa huwa syahidun. Okay. Man kutila duna damihi. Man kutila duna damihi fahuwa syahidun. Fahuwa syahidun. Wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahidun. Man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Wa qawluhu fi man atal, wa qawluhu fi man atal ya'khudha malaka in qataltahu fahuwa finnari wa in qatalaka fa'anta syahidun. Wadhalika li'anna al-insana alladhi yudafi'u an malihi wa ahlihi wa nafsihi wa irdihi innama dafi'un innama dafa'a rajulan mu'tadiyan innama dafa'a rajulan mu'tadiyan sa'ilan la yandafi'u illa bil-qatli fahuna idha kutila sa'ilu kana fil-nari wa in kutila dafi'u kana syahidan fil-jannati. Fahada huwa al-farqu bainahuma. Fabihada ulima anna man qatala akhahu muridan li qatlihi fa innahu fin nari wa man qatalahu akhuhu wa huwa yuridu qatla akhihi lakin ajaza fal maqtulu aidan fin nari. Naam. Ahsanallahu ilaik. Dan ini adalah sebagai penguat bahwa
Kembali kepada pembahasan kita, semua perkara itu innal a'mal innamal a'malu bin niyyah. Itu dari siapa dulu itu? Siapa yang meriwayatkan? Umar radhiyallahu an. Nah, Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dan perkara niat ini memang dibahas. Kenapa kita bahas lama sekali ini? Ini menjadi perkara penting bab niat ini. Di kitabnya Bukhari, Sahih Bukhari, bab pertama, Badul Wahyi, bagaimana wahyu itu dimulai. Hadis yang pertama di bab itu adalah hadis Umar bin Al-Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian juga di Sahih Muslim, di Sahih Muslim di bab pertama dibahas tentang qauluhu innamal a'malu binniyat, qauluhu perkataan innamal a'malu binniyat, itu juga di hadis pertama disebutkan. Buku yang lain, apa itu namanya, Al-Maqdisi itu punya buku apa namanya yang fikih itu, ya Allah, ya ada di buku lain itu, saya lupa namanya, subhanallah, itu juga ditulis di bab toharoh, di bab toharoh, di bagian yang pertama itu dibahas tentang niat. Arba'in Nawawi yang pertama hadisnya apa? Innamal a'malu binniyat. Itulah kenapa ini penting dan Umdatul Ahkam, subhanallah. Siapa itu? Abdul Ghani Al-Maqdisi. Naam. Bab pertama itu kan bab toharoh, ya. Bab toharoh di yang pertama itu menyebutkan niat, tentang niat ini, innamal a'malu binniyat. Naam. Abdul Ghani Al-Maqdisi yang menulis kitab Umdatul Ahkam. Saya suka menyampaikan seperti ini melihat situ, soalnya Umdatul Ahkam itu setiap memunculkan hadis dia menunjukkan perawinya dulu, betul ya? Coba dicek nanti. Jadi beliau Abdul Ghani Al-Maqdisi sebelum membaca di hadis itu seperti yang kita lakukan ini, berkenalan dengan perawinya. Nah, ya tidak banyak karena kita bukan Sirah Nabawi, tetapi paling tidak kita kenal, oh Abu Bakr ini sahabat toh ya, oh ketemunya dengan Nabi itu di Taif toh ya. Nah seperti itu loh ya, hadis yang keluar itu ada 100 sekian. Saya suka dari situ, makanya di sini tidak ada penjelasannya, tapi saya mengikuti cara mensarahnya Umdatul Ahkam. Nah, kenapa? Oh iya, salahnya Ibnu Utsaimin. Nah, sahih. Nah, jadi di sini berkaitan dengan ini, sesungguhnya ini semakin jelas bahwa hal ini berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya ketika disebutkan dalam hadis man kutila duna damihi fahuwa syahid, siapa yang terbunuh dalam rangka mempertahankan atau menjaga kehormatan darahnya maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh ia dalam rangka membela keluarganya, menjaga kehormatan keluarganya, maka ia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh dalam rangka membela hak hartanya yang dimilikinya, fahuwa syahid. Sebagaimana pada sebelumnya Nabi juga dalam hadis yang lain ditanya, ada seseorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau orang tersebut berhasil membunuhku, in qatalani? Naam. Maka kata Nabi, in qataltak, apa in qatalaka, jika orang tersebut berhasil membunuhmu maka engkau di surga, ya, dia di neraka. Naam. Dan sama juga ketika in qatal tahu, kalau kau juga membunuhnya, dia juga di neraka. Jadi untuk yang membunuh kaum muslimin, kaum mukmin dengan sengaja tanpa ada jalan yang dibenarkan di dalamnya, berbeda kalau masalah rajam ya, hukum had itu beda ya. Itu kan pemerintah ya yang melaksanakan ya. Misalnya orang suami istri sudah menikah berzina, hukumnya rajam, mati, harus mati. Itu harus ditegakkan. Nah, itu boleh, itu hak itu. Itu hukumnya hak, betul syariat. Tetapi kalau pembunuhan ini dalam rangka tidak ada hal yang dapat membenarkan secara syariat, maka tentu ini berakibat kepada siksaan neraka. Di sini disebutkan ada istilah, kalau yang tadi orang yang membela kehormatannya, keluarganya dan hartanya,
itu sesungguhnya matinya syahid karena dia berusaha imtithalan li amrillah, ia mencoba menerapkan atau menjalankan apa yang diperintahkan Rasul, kan begitu, kan Rasulullah yang memerintahkan itu. Ya, kalau ada orang yang memalak atau meminta hartamu, jangan beri, la tu'ti malak, jangan kau berikan harta itu, jaga itu. Ya, la tu'ti malak, jangan sampai kau berikan. Kalau ada orang juga melukai atau membuat hilang kehormatan keluargamu, misalnya malam-malam ada maling atau apa perampok kemudian menyandra keluarga kita misalnya, maka kita harus membelanya, kita harus berperang di situ. Ya, jaminannya cuma satu di situ, ya, surga. Tetapi tentu bukan dengan niat yang buruk atau niat yang lainnya, karena ini memang tujuannya apa? Imtithalan li amrillah, yaitu mengikuti jalan Rasulullah, yaitu kalau kau di seperti itu kan, ya, maka balas dia, bunuh dia. Nah, kalau kita tidak punya cara apa lagi kecuali membunuh loh ya, kita tentu punya cara-cara tertentu. Kalau dengan cara apapun tidak bisa dan kita terpaksa harus membunuhnya, maka itu dibolehkan. Dan kalaupun kita yang meninggal, kita yang terbunuh, jaminannya adalah surga, masuk kategori syahid. Nah, dan ini diistilahkan dalam ilmu fikih ini tadi ad-difa'ul apa tadi ini? As-sa'il ya, as-sa'il tadi yang disebutkan. Nah, ad-difa'us sa'il, yaitu pembelaan, dalam rangka pembelaan. Maka hukumnya dalam rangka pembelaan ini pasti pembelaannya karena apa? Karena Allah, mengikuti perintah Allah. Ya, bukan karena yang lainnya, bukan karena balas dendam atau apa, itu bukan ya. Itu balas dendam itu hanya di film-film saja ya. Itu cara yang tidak benar ya. Taip, kita lanjutkan dulu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fi hadha al-hadithi dalilun ala idamil qatli wa annahu min asbabi duhulin nari wa liyadu billah, wa fihi dalilun ala anna sahabata radiyallahu anhu kanu yuriduna ala Rasul sallallahu alaihi wasallam as-subhata fayujibu anha, wa lihada la najidu syai'an min al-kitab wa sunnati fihi subhatan hakikiyatan illa wa qad ujida hilluha, imma an yakuna hilluha binafsil kitab wa sunnati min ghairi iradi su'alin, wa imma an yakuna bi iradi su'alin yujabu anhu. Ya, mahsanallahu ilaik. Jadi di sini menunjukkan bahwa pertama perkara membunuh ini bicara tentang membunuh sesama muslim ya, itu adalah perkara yang besar, perkara yang besar. Kalau tidak pada tempatnya berarti itu masuk kategori dosa besar ya. Itu yang pertama. Kemudian berkaitan dengan hal-hal yang samar itu sesungguhnya dikomentari oleh penulis di sini, pensyarah di sini, bahwa sesungguhnya dalam agama Islam itu semuanya sudah jelas, bayyin, semuanya sudah jelas. Semua perkara yang dipertanyakan, yang memunculkan pertanyaan, itu sudah ditanyakan oleh para sahabat. Dan kalau tidak ditanyakan para sahabat, penjelasan dari Nabi kita SAW itu sudah cukup jelas. Jadi tidak ada lagi yang perkara-perkara yang samar. Hanya kita mungkin terkadang menemui satu hal dengan yang lainnya, kok ada sedikit pertentangan, itu masih bisa didudukkan. Ya, didudukkan permasalahannya seperti apa, itu masih bisa kita mencari paling yang mana yang paling kuat. Jadi sesungguhnya segala perkara-perkara dalam agama itu sudah semuanya jelas, tidak ada hal-hal yang samar, tidak ada samar yang hakiki lagi, tidak ada. Ya, tidak ada. Benar-benar samar itu tidak ada. Semuanya sudah sangat jelas ya, baik itu melalui perantara bertanya atau tidak. Ini tadi kan yang bertanya siapa tadi yang bertanya ini? Abu Bakar. Sama dengan yang hadis saya sampaikan di awal tadi, mukaddimah, itu juga para sahabat yang bertanya, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Tadi, "Idza marartum bi riyadil jannah," jika kalian melewati atau taman-taman surga, "farta'u," mampirlah dengan rasa senang menyambutnya. Nah, seperti itu. Kemudian para sahabat bertanya, "Mariyadul jannah ya Rasulullah?" Apa maksudnya taman-taman surga wahai Rasulullah? Langsung menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Hilaqud zikr." Hilaq itu jamak dari apa? Halqah. Halqah. Kalau tunggalnya halqah, enggak ada ya halaqah, enggak ada ya.
tidak ada halakoh. Bahasa Indonesia-nya jadinya halakoh. Tetapi yang ada halkoh. Kalau jamak baru halakotun atau hilak. Nah, hilak. Jadi tidak ada mau ikut apa? Ikut halakoh. Ya, itu lidahnya Indonesia. Jadi tidak bisa ketemu sukun. Ya, nah. Halkoh tidak bisa. Sama dengan Badr dulu kita sering. Badr kan jadi perang apa? Perang Badar. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Nah, seperti itu. Ya, betul seperti itu ya. Nah, itu lidah kita seperti itu. Memang belum bisa menerima apa huruf mati di tengah. Nah, Allah alam. Nah. Ya, jadi ini perkaranya. Jadi tidak ada lagi syubhat. Dan di sini ada yang bisa kita ambil di sini. Para sahabat tidak tanya, tidak tahu langsung tanya. Nah, langsung bertanya itu kesempatan sekali. Mereka tahu yang dibutuhkan, mereka sangat tahu yang dibutuhkan. Kalau tidak paham, langsung bertanya. Saat itu sumber kedua dari agama kita yang mulia ini hidup, yaitu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ada di tengah-tengah. Maka ini sangat sangat membantu sekali. Dan terkait dengan masuk neraka tadi, ayol ikhwah, tadi dijanjikan masuk neraka khalidan, itu belum tentu maksudnya abadi ya. Kalau secara teks memang khalid itu abadi ya, tetapi dalam beberapa hal khalid itu khalidan atau khalidina atau apa yang sebangsa itu menunjukkan waktu yang sangat-sangat lama sekali. Tetapi ada juga nanti yang setara, yang misal kalau syirik, dosa syirik itu yang betul-betul tidak akan pernah dikeluarkan lagi dari neraka, wala'iyadzubillah. Ya. Adapun yang lainnya itu masih, karena kita sering mendapati khalidan khalidina di dalam Al-Qur'an, tetapi terkadang itu artinya bukan seperti abadi yang kita bayangkan, tidak keluar-keluar dari neraka, tetapi waktunya itu sangat sangat lama sekali. Padahal yang waktu normal saja sudah lama sekali. Masa penantian saja sudah lama sekali. Ikhwah, coba zaman para-para musuh-musuh Nabi Nuh ribuan tahun yang lalu sudah dimakamkan ya. Kok dimakamkan? Sudah dikubur di dalam tanah ya, atau sudah tenggelam di dalam tanah ya. Itu menunggunya sudah berapa ribu tahun sampai sekarang ini, dan enggak tahu kiamatnya nanti itu kapan, kan begitu. Ini yang di dunianya saja masih lama. Apalagi nanti penantian ketika hari kebangkitan. Penantiannya lebih lama lagi. Ribuan tahun. Nah, tidak jadi. Ini efek efek sinetron ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, menunggu hasil yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa min dhalika aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama akhbara bi anna ad-dajjal yanfuthu fil ardi 40 yawman. اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كالأسبوع وبقية الأيام كأيامنا. سأله الصحابة فقالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا اقدروا له قدره اقدروا لا اقدروا له قدره ففي هذا أبين دليل على أنه لا يوجد ولله الحمد في الكتاب والسنة شيء مشتبه لا حل له، لكن الذي يوجد قصور في الأفهام تعجز عن معرفة الحل أو يكسر الإنسان فلا يطلب ولا يتأمل ولا يراجع فيشتبه عليه الأمر. أما الواقع فليس في الكتاب والسنة شيء مشتبه إلا وجد حله في الكتاب أو السنة إما ابتداء وإما جوابا عن سؤال يقع من الصحابة رضي الله عنهم والله الموفق. وفقك الله. Di sini sekaligus memperjelas bagi kita, sebagaimana tadi disebutkan bahwa semua perkara itu sudah jelas adanya. Nah, ini juga berbagai pertanyaan dilontarkan, termasuk perkara hari kiam, hari munculnya Dajjal. Hari munculnya Dajjal itu apa itu? 40 yauman. Berapa munculnya? 40
40 hari saja. 40 hari saja, terlihatnya saja itu sedikit terlihatnya. Nah, cuma 1 bulan lebih 10 hari. Tetapi digambarkan di sini al-yaumul awal, hari pertama itu kasanatin, rasanya seperti 1 tahun. Terasa lama sekali seperti 1 tahun. Iya, memang lama sekali 1 tahun itu. Watsani kasyahrin, hari kedua seperti serasa 1 bulan. Wasalithu, yang hari ketiga serasa 1 minggu atau 1 pekan. Dan sisa harinya baru seperti hari-hari kita biasanya. Maka kemudian saat itu sahabat, para sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal yaum, yang seperti hari yang di situ disebutkan seperti 1 tahun rasanya itu, hal takfina fihi salatu yaumin wahid, terus gimana sholatnya, kita cukup tak sholat 5 waktu seperti biasa itu, padahal rasanya kan berapa tadi? 1 tahun. Apakah kita melakukan sholat itu cukup seperti biasa 5 waktu saja, padahal rasanya seperti 1 tahun? Qala la. Mereka bertanya, bingung ya ini ya, ya apa rasanya 1 hari rasanya kok 1 tahun? Tentu orang bingung, karena memang belum pernah terjadi seperti ini. Nah, belum pernah terjadi, apalagi di daerah sana belum pernah. Ya dimanapun belum pernah ya, belum pernah. Ya, itu kemudian dijelaskan, Nabi menjawab, la ugduru lahu qadrah, ndak, perkirakan, coba kira-kira saja. Ya, berarti artinya apa? Kita di situ, ya 1 tahun sholatnya 1 tahun, berarti 5 waktu dikalikan berapa ratus hari itu ya dalam setahun. Karena kita bisa merasakan kira-kira panjangnya seperti ini. Oh, ini sudah waktunya subuh ini. Ya. Oh, ini waktunya apa? Zuhur ini waktunya asar ini. Setiap hari seperti itu. Jadi sahabat karena penasaran bertanya seperti itu dan dijawab oleh Rasulullah. Karena memang bingung kasanah seperti ini. Ya. Yang maksud saya tadi itu sebenarnya yang ingin saya katakan, memang ada ikhwah di beberapa negara itu malamnya itu cuma sebentar, siangnya lama sekali, dan sebaliknya. Bahkan waktu sholat itu kan berbeda. Ada kalau di beberapa tempat itu zuhur itu cuma 1 jam setengah atau 2 jam. Jadi misalnya jam 2, jam 1 itu sholat, setengah 2 itu sholat ya, sholat zuhur. Jam 3 itu asar sudah. Lek sini kan 3 jam. Di beberapa tempat itu dari cuma 1 jam setengah atau 2 jam. Nah, jadi memang ada perbedaan waktu, ya. Lah, termasuk ada yang malam begitu panjang sekali. Ya, di beberapa negara itu ada yang malamnya itu singkat sekali. Makanya kalau puasa bingung kan mereka. Lah, puasanya kok hampir 20 jam begini? Oh iya. Nah, maka mereka kemudian mengikuti apa? Mereka mengikuti apa yang di paling terdekat darinya, ya kan? Normalnya kan memang puasa itu enggak ada lebih dari sampai 20 jam kan enggak ada. Lihat kasihan toh baru sahur. Oh iya baru buka. Iya, sik marek traweh sahur mereka. Menunggu lama lagi ya itu, subhanallah. Nah. Nah, itu memang ada negara seperti itulah. Ini mereka tentu di Mekah tidak ada ya. Saudi tidak pernah merasakan seperti ini, tidak ada. Kalau siangnya panjang pernah ya. Pak, musim dingin. Ya, musim dingin. Musim dingin itu panasnya, musim panas, panasnya lama ya. Panasnya lama, menyengat itu di musim panas. Tetapi selama-lamanya tidak selama negara yang lainnya. Nah, itulah kenapa sahabat itu bertanya. Nah, adzan dulu. Nah, kita istirahat sejenak ya. Setelah itu kita tutup insyaallah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Nabiil Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, ada sedikit penutupan di sini bahwa ini apa kaitannya dengan niat tadi itu, yaitu yang perlu kita sikapi bahwa niat pun itu mendapatkan ganjarannya. Niat, setiap niat itu mendapatkan ganjaran. Artinya apa? Di sini niat yang dimaksudkan adalah niat yang sudah direalisasikan, sudah diupayakan untuk terwujud. Misalnya ada seorang pemuda kemudian mau nonton joget-joget misalnya ya, yang bukan mahramnya. Kan ada seperti itu ya di YouTube atau apa itu kan banyak sekarang ini beredar ya. Ya, joget-joget dan sebagainya. Tiba-tiba sudah berniat seperti itu. Dia masuk kamar, nonton, kemudian Allah takdirkan internetnya terganggu, sinyalnya putus atau apa. Dia terkena dosa apa tidak? Terkena, karena sudah berusaha membukanya. Ya, sudah berusaha membukanya. Berbeda kalau ini, kalau timbul tenggelam niatnya, jadi timbul dan tenggelam. Setiap manusia itu punya keinginan terjatuh kepada hal yang maksiat ya. Ya, itu suatu hal yang sering terjadi untuk manusia, itu hal yang wajar. Nah, ketika seorang terbersit keinginan, saya ingin melakukan ini, tapi ndak wis melakukan ini, ndak wis lah, maju mundur ini ndak kena. Tidak kena hukumannya. Apalagi cuma sekilas tok. Oh, wong iki anjen. Nah, itu sudah ngerasani orang, mau ngerasani orang itu sekilas tok, maka itu ndak ada. Saklebetan itu enggak masuk. Kemudian taraddud, tadi itu taraddud, timbul tenggelam, iya enggak gitu. Ya. Itu juga tidak masuk kategori masuk kepada dosa dan tidak mendapatkan siksa atau dosa dari Allah. Adapun yang ini, kalau sudah berazam, sudah kuat sekali niatnya. Ya, mau ngambil mangganya tetangga. Ketemuan dipendungi. Lah, dia sudah menek, sudah manjat loh ya, sudah manjat tinggal mengambil, ketemon, disenteri, kemudian di mari atau dipukuli orang misalnya. Nah, itu kena apa enggak kalau itu? Kena. Sudah nggawa ondol kan, sudah bawa tangganya. Sudah berusaha. Cuma memang tidak terwujud. Maka hendaknya hati-hati dengan perkara niat ini. Nah, jadi kalau ada muncul perkara-perkara seperti itu, hendaknya segera bertobat. Nah, jadi inilah peran dari niat. Allah Ta'ala a'lam. Ya, saya rasa itu mungkin yang perlu saya sampaikan di sini. Insya Allah sudah selesai ya kita. Oh iya, ini diperkuat dengan ini. Saya berikan contoh yang hadis kedua dulu. Masih ingat dengan hadis kedua dulu ya? Ya guzu jaisunil ka'bah. Ya, jadi orang-orang yang dibawa pimpinan Abraha mau menyerang Ka'bah. Itu sudah niatnya bulat tekad, wong sudah ngumpul kok di tanah lapang ya. Wong sudah siap tempur, sudah mau menyerang ini. Itu langsung diazab oleh Allah, langsung ditenggelamkan. Kan seperti itu. Artinya apa? Artinya pahala siksa, apa namanya? Ganjaran berupa siksa itu atau dosa jika itu tidak ditimpakan siksaan secara langsung, itu terkena pada orang yang sudah memiliki azam. Kita bedakan azam dan iroda. Azam itu sudah ada upaya. Wallahu ta'ala a'lam. Iktafai Nabi Hadha. Kita cukupkan sampai di sini. No. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Tidak ada.
Naam. Dalam. Iya. Ini kan bahas tentang yang dua orang ini berjual. Kan sekarang kan mulai banyak tuh muslim yang MMA gitu, yang fighter atau muslim olahraga. Olahraga ya sebenarnya. Masuk dalam ancaman itu kalau salah satunya kalau lu terbunuh, padahal enggak ada niat membunuh. Gitu. Iya. Kan walaupun nah ini kasusnya belum tahu aja, belum tahu iya. Ini gitu. Mungkin kalau mungkin udah tepat mungkin ya beda lagi ya. Ya bertarung ya, bertarung sebebas itu ya, kita tidak pernah ada di sejarah Nabi itu latihan bergulat pun kan tidak sampai mukul kepala, tidak sampai ini toh, tidak ada. Wuh ini tidak kepala, dengkul nang kepala itu lo bisa, iya toh? Oke, betul. Kemudian yang bisa kita lihat itu yang paling tampak, cobalah dari pakaiannya itu, iya pakaiannya. Kemudian belum ada. Yang di latar belakangnya, backgroundnya itu kan, yang bawa ronde itu, subhanallah. Gitu. Wah, kok langsung membesar suaranya. Iya. Iya, loh, betul-betul, itu sering muncul di kita loh ya, di Instagram kita, di Facebook kita, subhanallah, iya betul ya. Iya. Ya mereka mengatasnamakan muslim tapi nah, kira-kira itu pantas enggak dinikahkan dengan ini. Ya semoga mereka dalam ke hal yang fasik begitu saja, hal yang dilarang oleh Allah ya. Tetapi enggak sampai masuk kufur loh ya, enggak seperti Mu'tazilah atau satunya itu ya. Apa itu? Iya. Kalau misalnya satu dua-duanya ini bukan muslim misalkan. Heeh. Salah satu terbunuh setelah berapa ronde gitu. Iya. Allah alam. Sekira saya, ya betul. Ini Muslim dengan Muslim di tempat yang sudah sama-sama Muslim lagi kan ya. Nah. Sudah keluar dari adab lagi kan ya. Ada bertarung sudah tidak. Allah Taala alam. Jadi perkara ini tentu mungkin di bawahnya tadi. Tetapi yang intinya ketika sudah melakukan pembunuhan. Membunuh sampai membunuh maka itu juga terkena dengan itu ya. Kita katakan tadi melukai saja itu sudah kefasikan loh ya. Melukai saja itu kefasikan. Sibabul muslimi fusukun. Terlebih lagi kalau derajat berikutnya kita luhu kufrun. Masuk kategori kufur. Nah, maka tentu kita berlindung darinya dan ya itu perkara yang perkara besar yang diingatkan oleh penulis di sini. Nah, seperti itu. Ya. Silakan ada yang lainnya mungkin. Nah. Tadi kita jelaskan kalau kita membela atau perang atau niat perang itu membela syariat. Kalau kita diserang kaum muslimin tapi tidak seakidah itu kita kan fitnah. Ada kaum muslimin yang tidak beriman atau kita harusnya ya. Nah, kita melihat tentu seorang muslim itu ada kalanya ya, kita ada beberapa kejadian belakangan ini atau sudah lama sebenarnya terjadi seperti itu, yaitu ada penyerangan ya. Penyerangan itu atas dasar apa mereka melakukan penyerangan? Atas dasar fitnah, atas dasar ini dan itu, atas dasar ketidakbenaran. Yang jelas mereka itu adalah orang kaum muslimin. Nah, tentu kita melakukan pembelaan. Kita melakukan pembelaan terlebih lagi ketika itu terlihat dengan berusaha melukai. Misalnya sampai melukai. Namun yang terjadi tidak sampai melukai ya yang ada. Cuma melakukan perusakan fasilitas-fasilitas. Itu yang ada. Maka kalau seperti itu kita mencoba mendinginkan suasana. Wa illa jika tidak serahkan ke yang berkewajiban. Nah, serahkan yang berwajib. Nah, seperti itu. Jadi kecuali kalau sampai ini ya, kalau sudah membawa senjata, sudah menyabet-nyabetkan, kita berhak untuk itu. Loh iya, itu babnya tadi sebut apa tadi? Ad-difa'us sha'il. Ad-difa'us sha'il yaitu dalam rangka pembelaan. Itu pembelaan diri kita ya sebagai orang muslim, kita diancam. Harta, kalau harta juga kita diminta atau apa, itu kita juga membela. Keluarga juga demikian. Nah, seperti itu. Jadi kita harus membela diri. Harus membela diri sebisanya ya dengan sekuat tenaga begitu
kalau memang tidak sampai membunuh maka itu lebih baik, tetapi kalau sampai terjadi pembunuhan, sampai ada yang terbunuh, maka wal amru ilallah, dan kita kembalikan permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dari itu dengan niat untuk imtisalan di amrillah, mengikuti pesan Rasulullah yang secara langsung mengatakan kepada sahabat seperti itu, wa in qatalaka dakhalan nar, dia masuk neraka. Wa in qataltahu dakhalan nar, jika kau membunuhnya dia juga masuk neraka. Nah, jadi itu adalah kita diperintah untuk membalas serangan itu, terlebih dengan masalah kehormatan. Nah, kehormatan ini tadi ya, harta, darah kita ya, harta kita dan keluarga kita. Nah, seperti itu. Jadi ini yang membedakan dengan hadis yang hari ini kita bahas. Kalau hari ini yang kita bahas tadi, apa itu tadi? Dua-duanya punya niat membunuh ya. Kalau ini kan tadi pembelaan ya, pembelaan. Nah, pembelaan beda. Allah taala. Nah. Jadi kita coba dulu sekian ya. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya di lain waktu. Iktafai Nabi hadza, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.